Halo sahabat Aspek Sindal. Baik, seperti yang kita ketahui, Indonesia sebagai negara maritim yang memiliki beribu-ribu pulau dengan kaya akan potensi dan kekayaan laut yang berlimpah. Di sini saya sedang bersama dengan Bapak Sungkono. Jadi di sini kita bisa sharing mengenai aktivitas nelayan dalam kehidupan sehari-hari. Nelayan itu pertama-tama untuk surat menyurat harus dilengkapi ya, untuk SLO, SIP, SLB, surat izin berlayar, SLO surat kelayakan kan. Jadi itu untuk bahan bakar, untuk bahan makanan itu harus sudah disiapkan untuk beberapa hari. Soalnya kalau melaut itu enggak sehari dua hari, bisa sampai setengah bulan baru kesandar lagi ke pelabuhan. Jadi kita perlu persiapan mengenai keberangkatan juga, mengenai surat menyurat ya Pak? Iya. Oke, baik. Seperti yang kita ketahui, nelayan itu apakah ada kendalanya Pak? Nelayan yang pertama itu ya untuk cuaca kan Pak. Cuaca kan bisa diprediksi ya. Kadang waktu berangkat diizinkan dari pihak bandar itu kan, kalau cuacanya bagus nah itu baru diizinkan berlayar. Soalnya risikonya kan besar Pak, kalau umpamanya pas apa namanya itu gelombang atau apa kan nanti bisa kapal tenggelam enggak atau apa itu Pak. Selain kendala tersebut, bagaimana sih para nelayan itu menyikapi jika terjadi kemungkinan terjadi kendala tersebut ketika berada di laut Pak? Ya itu yang nyata kayak komunikasi untuk aset surat itu kan harus lengkap ya. Kalau di laut nggak bawa surat kan nanti bisa ada patroli kan, berpengaruh sama nelayan sendiri. Sudah sampai laut nggak ada surat kan bisa diproses baik. Jadi kita lihat bagaimana sih ada di pelabuhan perikanan Banjarmasin, Banjaraya. Jadi kita langsung aja kita lihat bagaimana nelayan dan perikanan ikannya. Oke, silakan. Ini sangat
15-an lah. 15.000 ya, per kilo ya Pak? Iya, per kilo. Itu siripnya kan beda tuh. Nah, ini dari perbedaannya di sirip. Beda di sirip. Saya Eka Sapitri, asal Kota Banjarmasin, dengan kesempatan siap untuk menjadi Duta Maritim 2021 dan siap untuk berkontribusi penuh dalam kemaritiman Indonesia. Aspek Sindo, satu laut, sejuta manfaat.